Jumpa lagi pemirsa masih bersama kami Ketemu lagi ya Fermentasi Floris tentunya Beli ongkir untuk Pulau Jawa, Bali dan Lampung Di Fermentasi Floris pengiriman tetap pakai media dan pot asli Untuk yang pertama langsung saja pemirsa ya Nanti ada tutorial, sedikit tutorial ya pemirsa Dan ini eh, langsung saja untuk tanaman yang mau dijual pemirsa ya Supaya pemirsa tidak terlalu lama menunggu ya Jangan di skip, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya supaya video kami terus berkembang dengan harga yang bersahabat ya. Oke. Itu yang pertama yaitu Aglonema with Red of Sumatra yang varian black. Daunnya roset pemisah ya. Kiri kanan balance roset pemisah ya. Daun 9 plus Aglonema Black of Sumatra tanian lokal ini dijual di harga eh 330.000 sudah free ongkir. 330.000 sudah free ongkir daun roset black of sumatra, sumatra varian black. Nah, yang untuk yang ini adalah yang pred of sumatra yang semi mutasi warnanya ya. Ini atasnya Kak kayak gini Bu. Kalau ukuran sama ini Bu. Tapi untuk daunnya banyakan yang pred ini ya. Ini daun 11 Bu. Daunnya roset, ini Bang atas malah mutasi warnanya ya. Daunnya sama roset Bu. Cantik ya tampilan ya. Ini jualnya jual tampilan ya. Memang kalau tampilannya cakep pohon apapun tetap cakep bang saya jadi tidak tergantung pada harga bang saya oke aglonema pride of sumatera semi mutasi daun roset ini dijual di harga eh, 380.000 ribu saja sudah free ongkir ya ini sudah nggak nempel bonggol ya pisah bonggol ini bang saya tapi daunnya roset pohonnya sehat ya ini sudah sehat bang saya pokoknya pohonnya sehat-sehat yang ini 330 yang ini 380 daun roset makin ke atas ini makin mutasi menurut saya ya. udah jelas ya aglonema pride of sumatera dua varian menurut saya e, dan lanjut lagi menurut saya kita lanjut e, aglonema legacy merah ini dijual di harga 150.000 saja sudah free ongkir pohonnya tua ya sudah free ongkir ini mungkin udah ada tunasnya nih ya kecil-kecil tapi udah ada tunasnya ya menurut saya aglonema legacy merah 150.000 stok terbatas 150 sudah free ongkir pengiriman dengan media dan pot asli ya tanamannya bandel pemirsa kita lanjut lagi ada aglonema apa pemirsa ada lagi yaitu aglonema pixi pemirsa aglonema pixi tanian lokal ya ini daunnya ukurannya kira-kira tiga -kira jari lebih pemirsa aglonema pixi ya daun daun 6 plus ya tanian lokal ini dijual di harga eh, uh, 290.000 sudah free ongkir ya. 290.000 sudah free ongkir. Tanian lokal pengiriman dengan media dan pot asli. Aglonema Pixi untuk yang belum punya ya. Cakep sekali ya. Aglonema Pixi tanian lokal. Tidak berlebihan ya, bangsa uh, untuk kali ini saya akan akan uh, membagikan tutorial pemirsa. Tutorial ya. Uh, untuk aglonema ini pemirsa kan kan dedes ya aglonema kan dedes ini dulu sesnya induk ungu satu daunnya tuh setelah pak tangan kan ini satu ruas pemirsa dulu saya motongnya satu ruas tidak pakai akar ya mau pakai akar gimana pemirsa kalau induk e, cuma satu ruas itu pemirsa ya induk kok cuma satu ruas kan nggak ada akar lah ini akarnya sudah keluar pakai oasis ya nih sudah keluar padahal ini cuma satu ruas gini nih bonggolnya pemirsa Ya, ini daunnya aja segini kan. Ini induk pucuk artinya ya, induk paling ujung, paling pucuk yang e, bonggolnya sudah saya jual semua ya. Ini e, bonggol satu ruas pucuk ya, pemirsa. Ini daun barunya tapi nanti akan mengecil, pemirsa. Karena memang batangnya pendek ya. Tapi yang jelas, satu ruas pun bisa hidup. Pengertiannya di situ yang terpenting adalah pohonnya sehat yang dicacah ya. Yang kedua, jangan terlalu becek ya, pemirsa. Pakai Mouse moss atau pakai pasir malang, pakai lumut juga bisa pemirsa. Nanti saya tunjukin yang pakai media lumut pemirsa. Ini yang pakai coral foam ya atau oasis. Ini sudah tumbuh akar, mungkin di sini tumbuh akar kalau saya buka ya ini. E, Wafom anunya ya, oasisnya. Ini dulunya induk pemirsa karena memang daunnya besarnya ini makan dedes pemirsa. Ini untuk berbagi tip aja yang terpenting satu ruas itu tetap hidup. Yang yang penting di situ pemirsa intinya untuk bertani aglonima jangan takut untuk lonyot yang penting pohonnya sehat batangnya sehat pemirsa nanti akan tumbuh akar seperti ini ini akarnya putih pemirsa ya putih ya sehat ini ini aglonema ken dedes induk pucuk satu ruas ya nanti bisa diterapkan di aglonema apa saja pemirsa jadi aglonema rinjani jatayu arimbi fitri bebas ya pemirsa artinya yang penting kalau bonggol sehat kemungkinan besar akan tumbuh akar dan akan sehat pengusaha ini ikan dedes induk ya ini belum dijual karena baru keluar akar ya baru keluar akar pemirsa Aglonema. ken dedes potong induk pucuk satu ruas ya optimis hidup ya pemirsa bismillah kita lanjut lagi yang kedua yaitu aglonema madam suroyo pemirsa ini madam suroyo saya potong pucuk tanpa akar pemirsa ini juga belum keluar akar tapi medianya saya pakai pakai moss ya ini enggak ada akarnya memang. Ini enggak dijual. Ya, ini hanya untuk contoh saja tutorial. Ini kira-kira saya mendamnya kira-kira ya 10 hari, pemirsa. 10 hari kurang lebih. Ya, ini mau tumbuh akar di sini nih. Nah, ini satu titik ini ini mau tumbuh akar nih, pemirsa. Kelihatan kan? Nah, akarnya malah tumbuhnya dari bawah. Lucu ya. Dari bawah. Ini tanpa akar ya daunnya tetap segar seperti ini. Ini sudah kira-kira ya kalau enggak salah loh ya. 15 hari ini pemirsa. Jadi mau pakai lumut nggak apa-apa, pakai yang oasis e, atau koraform nggak apa-apa, sama aja ya pemirsa. Yang penting optimis hidup seger ya. Kalau untuk pakai mos, kalau bisa setelah keluar akar kira-kira 5 cm kita pindah dengan media yang biasa. Tentunya poros pemirsa ya. Tentunya poros, tidak becek ya. Tapi jangan untuk yang mos ini jangan berkelanjutan sampai dia dewasa. Takutnya nanti busuk karena apa? mos yang di dalam kemungkinan besar dia selang beberapa bulan bulan akan e, membusuk ya berubah warnanya menjadi hitam dan itu yang akan mengakibatkan busuk akar pada tanaman aglonema jadi kalau untuk mos kalau jangka panjang itu tak jamin dari dulu saya sudah yakin kalau mos sampai dewasa itu sangat berbahaya memang tapi kalau untuk merangsang pertumbuhan akar itu enggak masalah ya makanya ini nanti kalau saya sudah akarnya sudah lima 5 cm nanti saya pindah ke media yang biasa poros tentunya ya penyiraman kalau di daerah saya 5 sampai 6 hari pemirsa. Ini saya rendam lagi nih ada tunasnya nih. Udah mulai keluar akar ya. Ini memang nanamnya nggak pakai akar. Nah, untuk yang ken dedes itu saya nanamnya segini pemirsa. Nah, segini nih, satu ruas ini, segini nih. Jadi akarnya keluar dari ketiak daun nembus ya. Seperti itu pemirsa ya. Nah seperti itu dulu pemirsa untuk tutorialnya semoga bermanfaat dan nanti bisa tanya-tanya ya e, di nomor WA kami di fermentasi floris nanti ada di deskripsi pemirsa oke pemirsa nanti kita lanjut untuk penjualannya pemirsa ya kita lanjut lagi pemirsa untuk penjualan ya berbagai tip penjualan dan e, pokoknya apa aja ya bijang aglonema komplit lah pokoknya ya nanti bisa tanya-tanya via WA pemirsa ya jadi saya tidak pelit ilmu, kita belajar bersama, tidak ada yang paling ahli ya pemirsa. Karena kadang aglonema itu tidak mudah ya. Di situ kelebihan kita untuk merawatnya ya. Memang aglonema tidak mudah karena apa? Memang sesuatu yang hidup itu pasti mati. Jadi kita harus optimis merawat dengan lebih baik. Terlanjut aglonema Legacy Green atau Legacy jauh Kecil-kecil tapi sudah beranak, daunnya 5 batang panjang memusah, bisa ditanikan nanti potong di sini tanpa akar seperti yang saya utarakan tadi kandedes ya tanpa akar segini tetap hidup ya optimis dan e, untuk aglonema legasi hijau ini anak tiga bisa satu dua dan tiga untuk bahan tani pemula siapa tahu yang ingin cacah-cacah batang e, bisa ya praktek kita e, di, aw, aw, kita awali dengan e, aglonema yang murah dulu yang e, tahan ya yaitu aglonema Malegas hijau ya anaknya tiga nanti bisa angkat induk nanti bisa tumbuh banyak lagi anakannya ya ini dijual di harga 200 ribu saja sudah free ongkir 200 ribu rupiah free ongkir untuk Pulau Jawa Bali dan Lampung Aglonema Malegas hijau menggendong anak tiga di bawah masih ada tunas batangnya juga panjang ya murah meriah di lapak kami fermentasi floris dan eh, uh, jangan lupa ya ketik like komen dan subscribe krep, nya ya Hah, krep krep, krep, krep <laughs> oke pengusaha lanjut lagi pemirsa ada aglonema Green Javana pemirsa. Ini bonggol rumpun tiga pohon pemirsa ya. Satu pohon, dua pohon, tiga tunas ya. Satu dua tiga tunas. Akronima Green Javana yang kemarin sudah terjual. Yang Green Javana ya. Ini warnanya mirip yang kemarin nih. Ada serat e, tulang merahnya di sini. Green Javana rumpun tiga masih nempel bonggol tanian lokal. E, ini juga termasuk tanaman yang paling bandel. Bandel juga ya pemirsa. Aglonema Green Japana ini daunnya tebal ini dijual di harga rp 330.000 sudah free ongkir untuk Pulau Jawa Bali dan Lampung pengiriman dengan media dan pot asli seperti biasanya Aglonema Green Japana rumpun tiga pohon masih nempel bonggol induk ya stok terbatas tanian lokal pastinya ya pemirsa ini untuk belajar bertani kita lanjut lagi pemirsa ada Aglonema selanjutnya yaitu Aglonema Scarlet Rose ya ini ada lagi setelah sekian lama Memang di taniannya tidak banyak stoknya induk, jadi ini yang satu persatu. Aglonema Scarlet Rose, tengahnya warna hitam, semu pink ini hita, merah ya, merah semu pink. Jadi warnanya ini unik pemirsa, warnanya unik nih. Scarlet Rose nanti bisa buka di e, Google ya, Aglonema Scarlet Rose ya, tulisannya, ejaannya ya, S-C-A-R-L-E-T-R-O-S-E, e, -e, Scarlet Rose pemirsa ya. Ini dijual di harga 240.000. 240.000 sudah free ongkir untuk Pulau Jawa, Bali dan Lampung pemirsa ya. Aglonema Scarlet terus tanian lokal pengirimannya dengan media dan pot asli. Tentunya tanian lokal. Kita lanjut lagi. Masih ada Scarlet terus lagi Ini yang induk pemirsa. Ya, yang kecilan ada, yang induk ada. Nih warnanya seperti ini. Ini yang warnanya lumayan lah ya tapi kadangnya juga merah seperti ini ini menggendong anak satu pemirsa ini dapat dari petani pemirsa ini masih tumbuh apa namanya rumput-rumput ya liar tandanya belum pernah dibongkar nih rumput-rumput ini ini dari petaninya langsung pemirsa Scarlet terus menggendong anak satu tanian lokal pastinya ini dijual di harga 350.000 sudah free ongkir untuk Pulau Jawa Bali dan Lampung aglonema Scarlet terus tanian lokal banget ya pemirsa free ongkir untuk Pulau Jawa, Bali, dan Lampung kita lanjut lagi ada Harlequin. Harlequin, pemusa. Daunnya roset nih. Tak lihatin indukannya yang roset tuh, pemusa. Tuh yang roset pemusa. Nanti bisa jadi seperti itu, pemusa. Tuh daunnya kayak tangga, pemusa. Nah, nah nih kiri kanan roset semua, pemusa. Ya, wih mantapnya kayak kipas raja. Wow, uh, ya ini seperti ini. Jangan berlebihan. Oke mah Harley Quinn ini juga roset pemirsa tuh ini daun gede roset ini jumbo sekali nih pemirsa ini pakai pot ukur 17 yoga nih pemirsa nih ini yang kini sini juga roset pemirsa warnanya juga cakep Harley Quinn ya tuh roset tuh awalnya kalau yang roset-roset itu dimulai dari seperti ini pemirsa ya dari yang kecil itu yang gede di nanti dijual juga kalau cocok harganya yang gede per item itu 850.000 pemirsa ya yang ini sama-sama rosetnya nih pemirsa Tapi gedean yang ini 850 sudah free ongkir ya. Estimasi e, 3 kilo ini pemirsa pengirimannya ini. Ya, Harley Quinn jumbo super. Wah, daunnya banyak ini. Induk ya. Ini yang kecilan juga ada yang ekonomis. Nah, nanti bisa roset seperti itu pemirsa Ya, kelima Harley Quinn tanian lokal ini dijual di harga 270.000. Sudah free ongkir. nih, ada daun barunya gede nih. Nanti seimbang dengan yang ini ya. Ke kiri ya. Harley Quinn daun 6 plus tanian lokal 270.000 saja sudah free ongkir ya. Ambil untungnya sedikit saja yang penting pemerataan kesempatan untuk eh, para pemula Glonema. Ada lagi Harley Quinn, yang ini agak gedean sedikit. Daunnya juga calon roset kan. Ya, ini rawatan lama ini pemirsa ya. Kalau kalau dihitung bulan ya ini 1 2 3 set. Ini 9 bulan paling enggak pemirsa merawat dari bonggol itu segini ya. Kalau beli kalau dealnya kan 5 menit nih ya kan kalau merawat 9 bulan ya kan usah nah, ini murah sekali ini 300 ribu saja sudah free ongkir daunnya roset ya roset ini enggak ada cacat ya enggak ada cacat ya utuh menurut ya. pengiriman dengan media dan pot asli ya ada glonema Harley Quinn ini ada daun tambahannya ini yang 300 ribu ya sudah free ongkir Pulau Jawa Bali dan Lampung kita lanjut lagi masih ada agronema apa ini? Oh, ruby Kompakta ini, Pemirsa. Ruby Compacta ya Ini daunnya agak gede pengusaha Jadi tidak terlalu kritis kalau untuk pengiriman ya Ini daun satu plus pisahan anak, anak samping Ini daun barunya ya, Pengusaha agonema Ruby Compacta Ini dijual di harga 260.000 ribu saja Sudah free ongkir ya Untung sedikit yang penting jalan Kita-kita sama-sama jalan Ini harga offline sebenarnya ya Di offline juga laku sekian e, Dijual di online juga E, segitu pemirsa jadi sudah free ongkir juga jadi supaya kita sama-sama enak ya e, seperti ini pemirsa aglonema ruby kompakta 260.000 saja sudah free ongkir untuk pulau jawa bali dan lampung stoknya terbatas pemirsa ya anak samping kita lanjut lagi pemirsa ada aglonema diana ya aglonema diana ini warnanya cakep pemirsa daun 6 plus tanian lokal ya daunnya tiga jari pemirsa kira-kira ya Orang dewasa warnanya cakep, ini dijual di harga 400.000 saja, 400.000 rupiah sudah free ongkir. Untuk Pulau Jawa, Bali, dan Lampung, aglonema Diana warnanya cakep, tidak berlebihan ya. Eh, kita lanjut lagi, masih ada aglonema apa lagi nih? Oh iya, ini ada aglonema kecil, pemirsa. Oh iya, ini aglonema koleksian. Oh, enggak juga ini karena semua aglonema adalah koleksian ya. Kalau kita belum punya artinya, aglonema yang baru yaitu koleksian ya, pemirsa. Jadi untuk yang ini aglonema kecilan Ini kurang lebih daunnya ukur dua daun Ini pemirsa pasti bertanya-tanya aglonema apa ini Ini aglonema sweet little king pemirsa ya Aglonema sweet little king Tanian lokal Daunnya kecil Tidak nempel bonggol tapi batangnya panjang pemirsa Kecil tapi panjang ya Ini kalau bisa dirawat lebih ekstra lagi Karena ini pohon yang agak rare item ya Aglonema sweet little king Ya, tanda tanjandanya seperti ini pemirsa warnanya itu eh, lembayung tiga warna pemirsa sweet little king jaminan ya ini identitasnya valid recommended ya pemirsa aglonema sweet little king ini saya jual di harga satu juta rupiah sudah free ongkir untuk pulau jawa bali dan lampung ya tanian lokal pastinya aglonema sweet little king kecil ya tanian lokal ya, untuk tambah koleksian ya kita lanjut lagi pemirsa ada aglonema yang murah lagi ya ini aglonema legasi hijau ini dijual di harga Rp230.000 saja sudah free ongkir untuk Pulau Jawa Bali dan Lampung sesnya calon induk legasi hijau tanya lokal nanti bisa di screenshot ya dan kita lanjut lagi ada aglonema Raina dewasa ya aglonema Raina mirip Angela pemirsa ya Raina Angela Angelina itu keluarnya sama tahun rilisnya tahun 2005 pemirsa ya Aglonema Angela Angelina Reina mirip Angela pemirsa ya Aglonema Reina ini dijual di harga ratus e, 600.000 saja sudah free ongkir calon induk Aglonema Reina kalau yang punya Angela pasti mirip wah mirip Angela ini ya kan batikannya ini silangannya Bapak Greg Hambali 600.000 free ongkir untuk Pulau Jawa Bali dan Lampung Aglonema Reina kita lanjut lagi ada aglonema petita calon induk batangnya panjang pemirsa warnanya ini semi mutasi ya warnanya semi mutasi ini daun banyak nih jiru daun 15 plus pemirsa ini batangnya panjang pemirsa coba kita lihat ke bawah masih panjang nih pemirsa tanian lokal ya ini sudah pisah dari rimpunan eh, rumpunan pisahan dari rumpunan pemirsa ya. Akarnya banyak ya, cukup lumayan. Sehat, pohon sehat, batangnya panjang. Petita daun 15 warna mutasi. Ini dijual di harga 700 sudah sudah berongkir untuk Pulau Jawa, Bali, dan Lampung Aglonema Petita Tanian Lokal Ini silangannya Bapak ke Bali Yang warna mutasi pengusaha ya Kita lanjut lagi Ada aglonema. selanjutnya Yaitu aglonema Red Anita Adoni red Anita Tanian Lokal ya dijual di harga tiga ribu rupiah sudah free ongkir untuk Pulau Jawa Bali dan Lampung warnanya cakep pemirsa kita perdekat pemirsa Anita ya mirip red marun ya mirip red marun tapi beda pemirsa ya daunnya setelah pak tangan ya red Anita pengiriman dengan media dan pot asli sesnya calon induk dijual tiga ratus ribu sudah free ongkir Pulau Jawa Bali dan Lampung kita lanjut lagi pemirsa masih ada Agroni Big Roy putih warna stabilo. Tanian lokal pemirsa ya. Aduh ini mah. putih. Tanian lokal daun roset pemirsa. Tanian lokal daun roset, daun 9 plus ya. Coba kita lihat dari atas. Tuh, daunnya roset pemirsa. Tanian lokal, batangnya bersih, pengiriman dengan media dan pot asli aglonema bikroy putih remaja tanian lokal daunnya segede sekian kira-kira hampir setelah pak tangan mau saya ini saya jual di harga 400 eh, 30.000 saja sudah free ongkir untuk pulau Jawa Bali dan Lampung 430 free ongkir pulau Jawa Bali dan Lampung harga offline nih harga offline sama harga beli langsung di tempat kami pemirsa saya jadi tidak perlu jauh-jauh datang kemari ke Magelang ya jadi tinggal